Wali Kota Binjai Haji M. Idham melepas peserta pawai ta'aruf musabaqah tilawatil Quran ke-49 tingkat Kota Binjai di lapangan Merdeka Binjai. Berdasarkan tema, dengan pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran ke-49 Kota Binjai, mari kita ciptakan generasi Qurani yang berakhlak mulia. Pelepasan dihadiri juga oleh Wakil Wali Kota Binjai Haji Timbas Tarigan, Sekda Binjai M. Mahfulah Daulay, Ketua DPRD yang diwakili oleh Ketua Komisi A. Irfa Arisandi, Kepala BNN Binjai Safwan Hayat, Kepala PN Binjai Fauzul Hamdi, Ketua MUI Kota Binjai yang diwakili oleh Jafar Sidik, Ketua LPTK Binjai Amir Hamzah, Kakan Kemenak Binjai Abdul Manan, Ketua IPKOH Binjai M. Yusuf, dan Kepala RS Julham Binjai Dr. Sugianto. Pawai tersebut diikuti oleh para SKPD dengan memamerkan mobil hias, para pelajar SD Sekota Binjai dengan membawa sepeda hias, para mahasiswa serta marching band dan drum band dari berbagai sekolah SD, SMP, SMA Sekota Binjai. Wali Kota Binjai Haji M. Idham dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran ke-49 Kota Binjai guna mengajak untuk menciptakan generasi Qurani yang berakhlak mulia. Idham juga berharap agar seluruh rangkaian kegiatan musabaqah tilawatil Quran yang dilaksanakan pada tahun 2018 ini dapat berlangsung dengan lancar. Dari Kota Binjai, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.